Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, di hari kerja terakhir, di bulan Desember tahun 2020, tepatnya di tanggal 30, kita masih diberi kesehatan, berikan waktu luang untuk bisa berkumpul kembali bersama-sama belajar di Muji Santosa Training and Consulting. Hari ini webinar kita akan membahas tentang surat edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 22 tahun 2020. Mungkin sudah banyak yang membaca SE ini, terutama rekan-rekan para PPK maupun pekerja pemilihan. Tapi mungkin juga ada hal-hal yang masih diperdebatkan atau belum membaca secara tuntas. Mudah-mudahan dengan hadirnya di sini pada hari ini bisa memberikan sebuah pemahaman terkait dengan SEU PPR nomor 22 tahun 2020. Yang kami banggakan narasumber kita pada pagi hari ini, Cak Mustafa dari Biro PBJ Provinsi Jawa Timur. Beliau ini seorang fungsional pengelola pengadaan ahli muda, bertugas sebagai pokja juga, kemudian pendamping kontrak dari LKPP, fasilitator RUP juga dari LKPP, dan terakhir baru saja mendapatkan sertifikat ahli muda K3 konstruksi. Terima kasih sudah hadir. Juga di sini banyak senior-senior, salah satunya Pak Suarsono Bambang. Terima kasih Pak sudah bergabung. Kemudian juga rekan-rekannya lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga pembahas kita pada pagi hari ini ada Prof. Muklis Isnaini dari Kediri, BPBJ Kediri. Mudah-mudahan nanti segera bergabung Pak Muji Santosa. Dan saya sendiri, Bapak-Ibu yang akan memoderatori acara ini sampai nanti tepat jam 12. Saya dari BPBJ Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa agar kegiatan pada pagi hari ini diberi keberkahan. Apa yang disampaikan bisa kita pahami dan bisa kita informasikan lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Berdoa di berdoa selesai. Baik, sudah 337 orang, jadi saya ulangi kembali tata tertibnya. Bagi yang baru bergabung, mohon di mute audionya. Kemudian nanti yang ingin bertanya silakan klik tombol raise hand di partisipan. Yang diberi kesempatan bertanya oleh moderator silakan untuk meng-unmute dan bertanya langsung kepada narasumber. Kemudian bagi yang ingin mendapatkan sertifikat nanti ada link untuk presensi kehadiran sekaligus poste silakan diisi sampai 20 menit setelah acara ini selesai. Itu mungkin tata tertibnya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih telah hadir. Dan langsung saja kita ke narasumber kita untuk menyampaikan materi tentang SEPUPR 22 tahun 2020. Kepada Cak Mustafa, dipersilakan. Oke, terima kasih Cak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau teman-teman di waktu Indonesia bagian tengah dan timur, tentunya juga siang, setengah siang banget. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pengadaan. Baik, izinkan saya, Bapak-Ibu, untuk menyampaikan. Sebetulnya kalau saya istilahkan bukan narasumber ya, Cak Rangga ya. Sekedar berbagi lah. Dan nanti Bapak Ibu kita sama-sama diskusi. Mohon izin juga para suhu termasuk Pak Bambang Suarsono, beliau senior saya juga di Jawa Timur, Prof. Muklis, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan serta teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mohon izin guys untuk menyampaikan materi ini beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu memang saya diminta oleh Pak Muji Santosa untuk menyampaikan materi tentang memahami SE Menteri PUPR nomor 22 tahun 2020 yaitu tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran
pengadaan jasa konstruksi sesuai Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Oke, ini sudah tadi sudah diperkenalkan oleh Cak Rangga. Oke, saya lanjut saja Bapak Ibu. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Dr. PM dari Kementerian PUPR, yaitu Bu Putut Marhayudi, bahwa ada filosofis untuk terbitnya SE Permen PUPR ini. Antara lain, persyaratan adanya persyaratan yang berlebih-lebihan yang ditetapkan oleh POJA, oleh PPK, serta dituangkan ke dalam dokumen pemilihan oleh POJA pemilihan. Sehingga proses tender menjadi lama, karena yang dievaluasi sangat banyak, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang. Selanjutnya, peserta gugur karena persyaratan yang berlebih-lebihan, sehingga berpotensi tender atau seleksi menjadi gagal karena tidak ada yang lulus. Dan ada indikasi pengaturan tender atau seleksi, di mana syarat-syaratnya mengarah kepada penyedia tertentu, sehingga value for money tidak tercapai karena peserta dengan penawaran yang lebih rendah gugur karena persyaratan yang berlebih-lebihan tadi, sehingga gugur di awal, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini contoh kasus, Bapak Ibu. Contoh kasus yang saya alami sendiri, ini syarat personil manajerial untuk kualifikasi usaha kecil, di mana tidak sesuai dengan ketentuan Permen PUPR 14 tahun 2020 dan bulan Oktober yang lalu ini, mempersyaratkan personil manajerial itu sampai 7. Padahal kalau untuk usaha kecil, itu tentunya cukup 2 orang, yaitu jabatan pelaksana 1 orang dan petugas keselamatan konstruksi 1 orang. Nah, sehingga berdasarkan penetapan dokumen pemilihan oleh PPK tersebut, itu kesimpulannya ada 4 item. Kurang lebih antara lain menambahkan 5 jabatan yang disyaratkan. Dan masih mensyaratkan pendidikan personil, padahal menurut Permen PUPR 14 tahun 2020, pendidikan personil bukan merupakan persyaratan. Dan yang ketiga, persyaratan ahli K3 juga tidak jelas. Padahal ahli K3 itu ada ahli muda, ada ahli madya, ada ahli utama. Karena ini kualifikasinya kecil, menurut SE ini ya cukup petugas keselamatan konstruksi mestinya. Terus untuk risiko keselamatan konstruksi kecil, tidak mensyaratkan pengalaman, Bapak Ibu. Nah, ini masih mensyaratkan pengalaman para PPK ini. Ini kejadian yang kami alami. Sehingga pada saat itu kami review, hanya 2 personil manajerial, 1 pelaksana dan 1 petugas keselamatan konstruksi. Oke, lanjut. Nah, ini permasalahan, Bapak Ibu. Permasalahan yang terjadi sebelum terbitnya SE PUPR nomor 22 tahun 2020. Di mana terjadi perbedaan persepsi, perbedaan pemahaman, dan perbedaan implementasi terhadap Permen PUPR 14 tahun 2020. Di mana antara lain, persyaratan personil manajerial yang sudah saya sebutkan tadi, pendidikan personil masih dipersyaratkan, padahal sudah bukan merupakan yang dikompetisikan. Sertifikat keahlian atau keterampilan personil juga harus dilampirkan. Bahkan personil manajerial untuk keuangan, manajer keuangan, menurut Permen PUPR itu ya tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi, cukup mengelola keuangan. Baik itu pekerjaan konstruksi maupun pekerjaan non-konstruksi. Dan pengalaman personil masih berlebih-lebihan. Tidak ada pembatasan, sehingga dengan terbitnya Permen PUPR ini ada pembatasan. Oke, lanjut. Nah, terkait peralatan utama, pada saat sebelum terbitnya SE ini banyak terjadi permasalahan
Karena pada tahapan sosialisasi Permen PUPR di sana disebutkan bahwa bukti kepemilikan alat jika itu milik sendiri dan pesertanya berupa PT, maka bukti kepemilikannya kalau milik sendiri harus atas nama perseroan. Itu dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sehingga di lapangan banyak masalah. Ada POKJA yang mensyaratkan, ada POKJA yang tidak mensyaratkan. Bahkan yang sudah mempersyaratkan, digugurkan, juga timbul masalah. Sanggah banding. Juga sampai pengaduan, itu ada yang mengalami pengaduan sampai sampai ke kejaksaan Bapak Ibu, karena di dokumen pemilihan tidak tertua. Selanjutnya juga jumlah dan jenis alat juga semau-maunya, tidak ada pembatasan. Nah, sejak Permen PUPR ini ada pembatasan, nanti sampai ke sana materinya. Oke, lanjut terkait sisa kemampuan nyata. Kita tahu bersama bahwa laporan keuangan menurut standar dokumen Permen PUPR 14 untuk menengah dan besar itu harus melampirkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP. Nah, di sana tidak jelas status KAP-nya harus bagaimana, opini audit KAP yang memenuhi syarat itu juga yang bagaimana. Sehingga banyak masalah di tingkat pelaksanaan. Selanjutnya evaluasi dokumen RKK. Di Permen PUPR ini kan evaluasinya hanya ada atau tidak ada. Sebelum terbitnya SE tidak disebutkan bahwa dokumen RKK harus sesuai bab 6, yaitu huruf C, contoh dokumen tidak disebutkan demikian. Sehingga banyak terjadi masalah. Selanjutnya fakta komitmen juga tidak disyaratkan harus 7. Nah, karena hal baru, jadi para penyedianya juga masih banyak yang belum tahu. Jadi penawaran juga masih yang menggunakan yang lama. Sehingga hanya 6 fakta komitmen. Itu antara lain. Dan masih banyak kasus-kasus permasalahan yang lain yang tentunya Bapak-Ibu alami. Ini yang saya alami, ini kebetulan. Nah, terus selanjutnya terkait konsep relaksasi. Bahwa Permen PUPR ini beserta SE-nya adalah konsep relaksasi. Sebetulnya kebutuhan pada saat pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dituangkan ke dalam spesifikasi teknis dan itu wajib dipenuhi oleh pemenang tender pada saat pelaksanaan pekerjaan. Sehingga konsep relaksasinya di mana? Nah, dituangkan ke dalam dokumen pemilihan Bapak Ibu. Jadi di LDP, yaitu lembar data pemilihan, yang dituangkan hanya sifatnya yang utama-utama saja. Tidak sampai peralatan-peralatan yang seperti dulu lagi, Bapak-Ibu, sudah ada pembatasan. Dan itu hanya wajib dipenuhi pada saat tender. Sehingga pada saat tender ini yang dikompetisikan hanya yang utama-utama saja, sedangkan yang harus dilaksanakan oleh pemenang tender di pelaksanaan kontraknya, semuanya tertuang di dalam dokumen spesifikasi teknis tentunya. Sehingga ada perbedaan mana yang dikompetisikan dan mana yang harus dilaksanakan. Sehingga peserta tahu kalau semua di dokumen spek sudah disebutkan bahwa misalkan alatnya butuh 10 dump truck. Padahal di SE ini jumlah alat untuk tiap jenis hanya 3. Nah, 10 itu untuk pelaksanaan pekerjaannya, yang 3 hanya untuk kompetisinya, Bapak-Ibu. Kita lanjutkan, ya. Nah, ini Bapak-Ibu, ruang lingkup SE22. Jadi, ruang lingkup SE22 itu antara lain, mulai persyaratan KD, SKN, metode pelaksanaan, personil manajerial, peralatan utama, persyaratan dan evaluasi untuk pekerjaan yang wajib disubkontrakkan, RKK, SMKK, biaya SMKK, ketentuan daftar barang impor, serta ketentuan peralihan tentang tender atau seleksi gagal, Bapak-Ibu. Kita masuk ke pertama, yaitu persyaratan dan evaluasi tentang kemampuan dasar, sebagaimana kita ketahui berkaitan dengan SBU Bapak Ibu yang diatur di Permen PUPR nomor 19 tahun 2014.
di mana satu SBU merupakan satu subbidang klasifikasi dalam satu klasifikasi yang sama atau klasifikasi yang berbeda. Kita contohkan ada BG 004 dan BG 009 yang syaratnya sudah dihitung sebagai dua SBU, Bapak Ibu, meskipun masih satu klasifikasi bangunan gedung. Apabila disyaratkan dua SBU, maka penilaian KD peserta cukup memenuhi pengalaman pekerjaan pada salah satu bidang klasifikasi SBU yang dipersyaratkan. Dan ini sudah diperlonggar, kalau dulu dalam kurun waktu 10 tahun, sekarang sudah dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Artinya semakin diperlonggar kompetisinya. Lanjut, kita lanjutkan ke persyaratan SKN. Persyaratan dan evaluasi SKN. Kita ketahui SKN adalah ditentukan minimal 10% dari HPS. Dari mana perhitungannya? Yaitu dilihat di laporan keuangannya. Yaitu dihitung dari ekuitasnya, kekayaan bersihnya. DSE PUPR ini juga sudah ditetapkan bahwa KAP, laporan keuangan harus diaudit oleh KAP dan harus memiliki izin usaha sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Di Permen PUPR belum dijelaskan hal tersebut sehingga banyak terjadi masalah di lapangan. Nah, KAP yang diregistrasi, Bapak Ibu, dapat dilihat pada situs web Kementerian Keuangan dan atau IAP, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nanti saya jelaskan di mana itu. Terus evaluasinya, Bapak Ibu, itu harus memenuhi dua opini, yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau opini wajar dengan pengecualian. Karena opini itu ada empat, Bapak Ibu. Jadi yang memenuhi syarat hanya dua, yaitu WTP dan WDP. Sedangkan bagaimana dengan opini tidak wajar atau opini tidak dan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer, maka harusnya gugur, Bapak Ibu. Sehingga yang memenuhi hanya dua, WTP dan WDP. Ini sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu, ini syarat di dokumen pemilihan. Jadi untuk usaha menengah menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP. Atau usaha besar menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang diregistrasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi registrasinya nanti dicek di situs webnya Kementerian Keuangan dan IAP. Nah, penjelasannya Bapak Ibu, jadi KAP sebagaimana dimaksud merupakan kantor akuntan publik yang memiliki izin usaha KAP sesuai dengan ayat 1, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011, Bapak Ibu. Dan KAP yang diregistrasi dilihat pada situs web Kementerian Keuangan dan IAP, Bapak Ibu, Institut Akuntan Publik Indonesia. Kita lanjut. Nah, ini contoh di mana konfirmasinya? Nah, ini alamatnya, Bapak Ibu. Jadi sudah saya lampirkan di materi juga di webnya Kementerian Keuangan atau di IAP. Ini untuk KAP yang izin usahanya sebelum tahun berjalan. Itu di-download direktorinya. Ada buku direktori tahun 2019 kalau ini masih tahun 2020 berjalan. Nah, bagaimana ngeceknya? Bapak Ibu bisa cek di IAP, langsung login nanti bagaimana caranya ada di dalamnya. Lanjut. Nah, juga bagaimana cara konfirmasi keaslian laporan auditor independen? Berdasarkan SOP IAP, Bapak Ibu, jadi ada tim ad hoc pemberantasan KAP, akuntan publik, laporan akuntan independen akan menjawab setiap surat konfirmasi dari pihak manapun dalam kurun waktu maksimal 6 hari kerja. Dan itu ada sudah beberapa PPK, itu sudah mencoba konfirmasi. Memang sebelum 6 hari kerja juga sudah direspon. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung WA ke nomor ini. Nomor yang sudah saya cantumkan di materi ini.
langsung direspon. Kami juga sudah pernah mempraktekannya terkait tentang keberadaan KAP-nya, keberadaan akuntannya, karena bisa jadi ada kejadian di lapangan, ternyata akuntan publik tersebut sudah meninggal dunia, tapi ternyata masih bertanda tangan di laporan. Setelah dikonfirmasi ke IAP dan websitenya Kementerian Keuangan, ternyata memang laporannya sudah meninggal. Nah, Bapak-Ibu, terkait itu para pokja jangan segan-segan langsung cek di websitenya Kementerian Keuangan atau websitenya IAP, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Bapak-Ibu, ini contoh ya. Contoh bagaimana sih opini wajar tanpa pengecualian. Nah, itu di opininya bisa kita cek. Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Artinya ini opininya berarti WTP. Kami contohkan pula bagaimana opini wajar dengan pengecualian. Nah, contohnya seperti ini. Jadi Bapak-Ibu, di laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, si kantor angkutan publik sudah mencantumkan opininya wajar dengan pengecualian atau WTP atau tidak wajar atau juga disclaimer. Nah, ini contoh opini yang tidak menyajikan secara wajar. Saya contohkan juga opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Bapak Ibu, itu sekedar contoh, jadi Bapak Ibu bisa browsing di internet. Selanjutnya terkait persyaratan, bentar, ketutup Cak Rangga ini. Persyaratan metode pelaksanaan, persyaratan dan evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan. Khusus kualifikasi usaha besar Bapak-Ibu, di mana PPK harus menetapkan pekerjaan utamanya, yaitu ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan. Di mana juga sudah di SE ini juga sudah dipersyaratkan atau dijelaskan untuk nilai HPS 50 miliar, Bapak Ibu salah ketik saya, mohon maaf. Ini 50 miliar sampai dengan 100 miliar maksimal 3 pekerjaan utama Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk nilai HPS, sebentar, ketutup ini. Sedangkan untuk nilai HPS di atas 100 miliar, maksimal 4 pekerjaan utama. Dan itu sudah harus ditetapkan oleh PPK pada saat menyusun dokumen persiapan pengadaan dan dituangkan ke dalam LDP. Nah, bagaimana evaluasi metode pelaksanaannya? Nah, Bapak-Ibu, metode pelaksanaan yang disampaikan peserta untuk yang 50M sampai 100M ya Bapak-Ibu, dapat menetapkan copy paste terhadap, dapat menetapkan sendiri atau copy paste dengan metode pelaksanaannya PPK. Nah, bagaimana kalau menetapkan sendiri? Jika peserta menetapkan metode pelaksanaannya sendiri, maka harus menguraikan penyelesaian pekerjaan secara sistematis dari awal sampai akhir, meliputi tahapan, urutan pekerjaan utama, dan uraian atau cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Baik, kita lanjut ke, nah ini cara menghitung bobot pekerjaan Bapak-Ibu, kita contohkan ada 5 pekerjaan utama Bapak-Ibu. Nah, bagaimana cara menetapkan bahwa itu 3 berdasarkan prosentase? Nah, ini contoh ada 20%, ada 22%, ada 8%. Maka ditetapkan yang paling tinggi adalah yang 22%, yang landscape. Yang nomor 2, yang 20%, yaitu pekerjaan interior. Terus, dan yang ketiga pekerjaan struktur. Diurutkan berdasarkan prosentase pekerjaan utama. Jadi kalau 50M sampai 100M cukup 3 pekerjaan utama, kalau di atas 100 miliar, 4 pekerjaan utama Bapak-Ibu. Oke. Nah, bagaimana persyaratan personil manajerial? Nah, jumlah personil manajerial di SE ini juga sudah ditetapkan untuk HPS 50 miliar
sampai 100 miliar maksimal 2 personil. Personil manajerial teknis ya Bapak Ibu. Untuk HPS di atas 100 miliar maksimal 3 personil manajer teknis Bapak Ibu. Nah, bagaimana sertifikatnya? Sertifikat kompetensinya untuk SKSKT, setiap jabatan hanya mensyaratkan satu SKA SKT, tidak seperti dulu lagi satu orang harus memiliki SKA A, SKA B, SKA C. Nah, untuk kali ini di Permen PUPR 14 beserta SE 22 ini, setiap jabatan hanya mensyaratkan satu SKA atau SKT. Dan manajer keuangan tidak mensyaratkan SKSKT, Bapak Ibu. Untuk sertifikat K3 konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya satu yang diterbitkan oleh salah satu penerbit. Karena kita ketahui perundang-undangan ada 3 penerbit, Bapak Ibu. Hingga tidak boleh menetapkan satu penerbit saja yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan saja juga tidak boleh. BNSP saja juga tidak boleh, LPJK saja juga tidak boleh, sehingga tiga-tiganya Bapak-Ibu. Jadi boleh, terserah peserta mau melampirkan sertifikat yang diterbitkan oleh ketiga lembaga tersebut. Oke, sekarang persyaratan pengalaman personil manajerial. Nah ini untuk selain personil K3 konstruksi ya Bapak-Ibu, untuk usaha kecil tanpa persyaratan pengalaman Bapak-Ibu. Nah, sedangkan menengah, pengalaman paling banyak 4 tahun. Nah, untuk yang besar, nilai 50 miliar sampai dengan 100 miliar, paling banyak pengalaman yang dipersyaratkan 5 tahun. Nah, sedangkan yang di atas 100 miliar, mohon maaf ini saya salah ketik, paling banyak 8 tahun Bapak-Ibu, ini salah ketik. Ya. Untuk bagaimana dengan pekerjaan yang kompleks? Nah, pekerjaan yang bersifat kompleks, pengalaman yang dipersyaratkan paling banyak 10 tahun. Nah, ini persyaratan personil manajerial Bapak Ibu untuk petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi untuk risiko kecil yaitu tanpa pengalaman. Untuk risiko sedang, ahli muda dengan pengalaman 3 tahun atau ahli madya tanpa pengalaman. Nah, sedangkan untuk risiko besar, ahli madya pengalaman 3 tahun dan ahli utama tanpa pengalaman. Nah, pengalaman untuk personil K3 tidak dapat dipersyaratkan lebih dari 3 tahun, artinya maksimal. Nah, ini mengenal tingkat risiko keselamatan konstruksi ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih pekerjaan yang tingkat risikonya kecil? Bentar, nggih. Tutup ini. Untuk risiko kecil diuraikan seperti ini. Kenapa kok diklasifikasi risiko kecil? Bersifat berbahaya yang rendah berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksinya dan ini ditetapkan oleh pengguna jasa. Pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan 10 miliar. Artinya nilai paket sampai dengan 10 miliar adalah masuk kategori risiko kecil dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 25 orang dan atau pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang risikonya sedang? Untuk risiko sedang bersifat berbahaya sedang berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksi ditetapkan oleh pengguna jasa. Pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 10 miliar sampai dengan 100 miliar. Mempekerjakan tenaga kerja 25 orang sampai dengan 100 orang. Dan pekerjaan dan atau pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi madya. Nah, bagaimana untuk pekerjaan yang berisiko tinggi? Bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan oleh pengguna jasa. Pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 100 miliar. Mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang
dan atau pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi. Ini bagaimana sih memilah pekerjaan ini menjadi risikonya kecil, risikonya sedang, risikonya tinggi. Seperti ini Bapak-Ibu. Baik. Nah, persyaratan untuk manajer keuangan. Pokja pemilihan dalam menentukan persyaratan manajer keuangan personil manajerial tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja, Bapak-Ibu. Penilaian pengalaman personil keuangan dilakukan terhadap pengalaman dalam mengelola keuangan, baik itu pekerjaan konstruksi maupun non-konstruksi. Oke, lanjut. Oke, baik Bapak-Ibu. Nah, ini evaluasi personil manajer pekerjaan konstruksi. Nah, untuk manajer proyek atau manajer teknis, pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi tidak dibedakan jenis konstruksinya. Nah, untuk personil K3 konstruksi, pengalaman, keterampilan atau keahlian K3, Bapak Ibu. Nah, sedangkan manajer keuangan berpengalaman dalam mengelola keuangan baik pekerjaan konstruksi maupun non-konstruksi. Nah, persyaratan peralatan utama Bapak-Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, untuk HPS sampai dengan 100 miliar, paling banyak peralatannya berjumlah 6 jenis, dan tiap jenisnya berjumlah 3 Bapak-Ibu. Jadi syarat peralatan utama maksimal 6 jenis, dan per jenisnya hanya 3 unit yang dikompetisikan. Bagaimana dengan yang 100 di atas 100 miliar? Paling banyak berjumlah 10 jenis dan masing-masing jenis paling banyak 3 unit. Oke, lanjut. Nah, evaluasi peralatan utama Bapak Ibu. Bukti pendukung peralatan bukan atas nama peserta tender tidak menggugurkan. Nah, untuk bukti kepemilikan peralatan milik sendiri dapat berupa STNK, BPKB, invoice, kuitansi, karena bisa jadi kalau mobil ini beli second, tentunya STNK, BPKB masih atas nama pemilik lama, sedangkan mobil sudah kita kuasai. Buktinya apa? Maka kuitansi pembelian. Terus ada bukti pembelian lain, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya. Nah, bagaimana kalau sewa beli Bapak Ibu? Yaitu surat perjanjian sewa beli. Bisa juga berupa invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran pembayaran atau bukti sewa beli lainnya. Nah, kalau untuk peralatan yang buktinya berupa sewa Bapak Ibu, maka peserta harus melampirkan surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan atau penguasaan peralatan dari pemberi sewa, Bapak-Ibu. Kalau menyewanya dari PTA, maka bukti kepemilikannya ya miliknya si penyewa PTA. Lanjut. Nah, ini pekerjaan, untuk pekerjaan, bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan. Nah, untuk pekerjaan spesialis, sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis. Nah, sedangkan untuk yang usaha kecil, persyaratan untuk usaha kecil, sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama disubkontrakkan kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil. Nah, kalau yang spesialis paling banyak 2 pekerjaan, Bapak Ibu. Sedangkan SBU-nya harus sesuai dengan subklasifikasi yang dipersyaratkan. Nah, untuk usaha kecil paling banyak juga 2 pekerjaan, namun tidak mensyaratkan SBU. Lanjut. Baik. Bagaimana evaluasinya? Nah, evaluasi subkontrak untuk pekerjaan 25 miliar sampai 50 miliar memperhatikan kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, baik untuk pekerjaan utama maupun
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Nah, sedangkan untuk yang di atas 50 miliar, yaitu pekerjaan utama, dievaluasi kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan subklasifikasi SBU, sub penyedia spesialis yang dinominasikan. Sedangkan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama untuk usaha kecil, dilakukan evaluasi kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha dan lokasi domisili usaha sub penyedia jasa yang dinominasikan. Nah, ini untuk persyaratan dokumen RKK, Bapak Ibu. Dokumen RKK menetapkan satu uraian pekerjaan dan satu identifikasi bahaya. Jadi cukup satu uraian pekerjaan dan satu identifikasi bahaya. Misalkan penggalian tanah yang berupa tebing, berarti identifikasi bahaya utamanya adalah tertimbun longsoran. Ini sekedar contoh ya Bapak Ibu. Nah, uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan diidentifikasi bahaya yang telah ditetapkan pengguna jasa dalam merancangan konseptual SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah evaluasinya. Bagaimana evaluasi dokumen RKK? Nah, ada kita ketahui bersama, RKK itu ada 5 elemen, Bapak Ibu. Nah, sedangkan penilaiannya cukup ada atau tidak ada pada elemen RKK. Sedangkan isiannya tidak dievaluasi, Bapak Ibu. Jadi cukup ada atau tidak ada, tapi 5 elemen harus ada. Jika elemen 1 tidak ada, maka gugur. Jika elemen 4 tidak ada, maka gugur. 5-5-nya harus ada. Isiannya tidak dievaluasi. Elemen 1 adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerjaan. Jadi isinya adalah fakta komitmen keselamatan konstruksi yang isinya adalah 7 fakta. Elemen 2 tentang perencanaan keselamatan konstruksi, yaitu peserta harus menyampaikan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang di formulir B2, form B2, rencana tindakan sasaran khusus dan program khusus. Ini dua-duanya harus disampaikan. Nah, untuk elemen 3 dan 4, peserta untuk yang 3 dukungan keselamatan konstruksi, peserta menyampaikan penjelasan salah satu subelemen atau tabel jadwal program komunikasi yang telah diisi. Jadi boleh penjelasan subelemennya, juga boleh hanya mengisi tabel. Jadi salah satu. Demikian juga untuk elemen 4, operasi keselamatan konstruksi dan evaluasi dan elemen yang 5 itu boleh penjelasan salah satu subelemen, juga boleh menyampaikan mengisi tabel analisis. Demikian juga yang ke-5. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk penetapan dan evaluasi biaya SMKK. Penetapan HPS biaya penerapan SMKK, jadi PPK wajib menetapkan HPS-nya yang memuat komponen atau item pekerjaan penerapan SMKK dalam daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan sebagai item tersendiri. Kita ketahui bersama ada 9 biaya penerapan SMKK. Sedangkan penawaran peserta, peserta yang tidak menyampaikan rincian biaya secara keseluruhan atau secara lengkap tidak digugurkan. Kan ada 9 unsur ini, peserta hanya 4 atau 6, tidak digugurkan. Tapi pada saat pelaksanaan penerapan SMKK, peserta wajib melaksanakan pekerjaan semua komponen biaya penerapan SMKK-nya. Jadi walaupun penawarannya tidak seluruh komponen, seluruh unsur biaya SMKK, tapi pada saat pelaksanaan seluruh
komponen biaya penerapan SMKK harus dilaksanakan oleh peserta. Oke, kita lanjut. Biaya penerapan SMKK itu ada 9, Bapak-Ibu. Yang pertama, mohon maaf. Yang pertama, biaya penyiapan SRKK, RKK. Yang kedua, sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Yang ketiga, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri. Yang keempat, asuransi dan perizinan. Yang kelima, maaf, tutup ini. Yang kelima, biaya personil keselamatan konstruksi. Jadi karena melibatkan personil K3, keselamatan konstruksi, maka juga biaya bulanannya juga harus ditetapkan. Fasilitas, yang keenam, fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan. Rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi dan kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Nah, di dalam SE 22 tahun 2020, untuk barang impor, barang-barang yang impor tidak dilakukan evaluasi. Dan terkait ketentuan peralihan, Bapak-Ibu, juga disebutkan bagaimana dengan evaluasi ulang. Kan ini diundangkan, kalau Permen PUPR diundangkan pada tanggal 18 Mei. Apabila evaluasi ulang, maka dilaksanakan tetap sesuai Permen PUPR nomor 7. Nah, demikian juga kalau sampai dengan tanggal 18 Mei, masih tahapan penyampaian penawaran ulang tetap sesuai Permen PUPR nomor 7. Namun, kalau setelah tanggal 18 Mei ternyata tender atau seleksi ulang, maka harus dilaksanakan sesuai Permen PUPR 14 tahun 2020. Nah, SE 22 tahun 2020, Bapak-Ibu, diundangkan tanggal 21 Oktober. Tentunya juga sama perlakuannya, sehingga sejak tanggal 21 Oktober, maka SE ini juga sudah berlaku, Bapak-Ibu. Nah, ini jangan lupa, saya titip Pak Muji Santosa, nanti tanggal 5 Januari di hari Selasa, Muji Santosa Training and Consulting akan melaksanakan webinar untuk kelas khusus Bapak-Ibu hari Selasa, tanggal 5 Januari, mulai jam 13.30 atau setengah 2 WIB ini, sampai jam 15, 1 jam setengah. Narasumbernya yaitu Pak Emin Adi Muhaimin, beliau Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, materinya adalah sikap SPSE. Dan semoga bermanfaat, Bapak-Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Dan salam pengadaan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Kita kembalikan kepada Cak Rangga. Baik, terima kasih Pak Mustofa ya, sudah menyampaikan materinya dengan lugas, jelas, tuntas gitu ya. Dari awal sudah banyak yang raise hand ini, Cak Mus. Dan pesertanya sudah 563 orang, alhamdulillah ya. Banyak yang, mudah-mudahan banyak yang mendapat manfaat dari acara kita pada pagi hari ini. Yang daftar langsung saja kita, di atas 750, Cak Rangga. Iya. Oke, langsung saja kita ke yang raise hand pertama, Pak Anton Sugiarto, Pak. Silakan, Pak, di-unmute. Nggak kedengaran, Pak, suaranya, Pak. Coba dilepas, Pak, headsetnya, Pak. Langsung, ya. Halo? Ya, jelas, Pak. Halo, halo. Dari mana, Pak? Jelas, jelas, ya. Pak. Ayo. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Kami ingin bertanya yang pertama terkait pengalaman personil, Bapak. Oke. Okay. Anton dari mana, Pak? Mohon maaf, Pak. Dari Bojonegoro, Pak, Jawa Timur. UKPBJ? Iya. Oke, silakan, Pak. Jadi
Dari pengalaman personel yang disampaikan Pak Mustofa tadi cukup jelas bahwa pengalaman manajer teknis atau proyek tadi pada pekerjaan konstruksi Bapak ya, tadi seperti itu. Tetapi dalam ya. SK PUPR ini di halaman 21 sampai 22 ini kok ada yang membuat bingung, Pak. Jadi di kolom 7 itu tidak lulus karena pengalaman pada jasa konsultan konstruksi. Mungkin ini sudah benar seperti yang disampaikan Pak Mustofa tadi, tetapi pada kolom 2 itu kok lulus, Pak? Padahal itu juga ada di jasa konsultan konstruksi, yaitu pengawasan. Mohon penjelasannya. Lalu pertanyaan yang kedua, Bapak, terkait peralatan tadi yang milik sendiri, itu boleh, Pak, ya? Bukan atas namanya dia, tetapi harus diperkuat dengan kwitansi, gitu, Pak, ya? Ya, jadi kalau betul. Tanpa kwitansi, tetap gugur, Pak, ya? Oke, ini itu aja, Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, makasih. Ye. Pak Anton, mau langsung jawab apa dikumpulkan dulu, Cak Mus? Langsung aja. Oke, langsung silakan. Ada dua. Pertama terkait SE, halaman 21-22. Kemudian yang kedua terkait peralatan. Ya. Oke. Saya coba yang jawab yang kedua dulu. Ini masih nyari halaman 21. Baik, Bapak Pakan ya. Konjau Dewis, Bojonegoro. Yang nanti juga bersama, saya sama Cak Rangga. Ini berkolaborasi. Kami di Musang PPC Channel sepakat untuk menjawab bersama. Nah, terkait peralatan utama, Bapak. Jadi, bukti kepemilikan kan dapat berupa STN, BPKB, termasuk kwitansi. Jadi, artinya... Misalkan ada kwitansinya sudah atas nama Pak Anton, tapi di dalam BPKB atau STNK masih atas nama Cak Rangga, itu tidak menggugurkan. Karena apa? Sudah dipindah tangankan ke Pak Anton. Sehingga BPKB dan STNK kalau belum dibalik nama, otomatis masih milik Cak Rangga, kan begitu ya? Beda pada saat dulu sebelum ada SE ini, buktinya hanya... Contohnya BPKB, STNK, dan invoice. Nah, bagaimana dengan pembelian yang second? Di situ kan bingung akhirnya kita-kita semua para pelaku. Karena bisa jadi peralatan utama ini belinya atas nama Pak Anton ternyata sudah dipindah tangankan kepada Cak Rangga. Itu terjadi perbedaan persepsi waktu itu, sehingga dengan adanya SE ini, walaupun bukti kepemilikannya masih atas nama orang lain tidak menggugurkan. Tapi kwitansinya sudah atas nama Pak Anton. Maksudnya begitu, Pak Anton. Contoh mobil dipindah tangankan, STN BPKB masih milik Cak Rangga, tapi sudah dikuasai oleh Pak Anton. Jadi penguasaannya yang terpenting. Nah, bagaimana dengan meragukan terhadap bukti itu? Pokja dapat melakukan notifikasi kepada si penjual. Jadi bagaimana caranya? Ya kita datangi. Makanya satu contoh saya sebagai Pokja di bawahnya peralatan utama kami sebutkan jika bukti kepemilikan berupa kwitansi harus mencantumkan data pemilik sebelumnya dan harus dapat dilakukan klarifikasi kepada pihak pemilik sebelumnya. Jadi kami tambahkan itu, Pak, ketentuan itu di LDP kita tambahkan supaya peserta tahu. Oh, ternyata kalau mohon maaf nggih, barangkali ada penyedia yang enggak semua penyedia juga begitu. Namanya kwitansi kan bisa asal dibuat ya, Pak Anton ya. Ya, untuk meminimalisir itu di LDP disebutkan bukti kwitansi harus dapat diklarifikasi kepada pemilik sebelumnya dan itu sudah pernah saya lakukan. Ternyata memang betul ada pemilik sebelumnya. Itu, Pak. Kami datangi ke kantor sebelumnya, ke kantor pemilik sebelumnya. Yang kedua, Cak Rangga, halaman 21. Ya, halaman 21 dan 22 ya, Mas Anton ya. Ya betul. Jadi kalau kita buka 21 ini, ya, tentang 21, contoh evaluasi ya? Pengalaman personal manajerial, paket ya. Pekerjaannya pembangunan gedung, konstruksi ini ya.
persyaratannya manajer teknik. Jadi yang ditanya Mas Anton ini kan pada poin nomor 7, dia ahli teknik bangunan gedung, tapi pakainya perencanaan, bukan konstruksi. Pengalamannya tidak sesuai. Betul ya, Mas Anton ya? Betul, iya. Tuh. Kemudian selanjutnya yang nomor 5-nya ya? Itu kok nomor 2, nomor 2. Oh, nomor 2? Nomor 2 kok menjadi lulus. Oh, padahal itu okay, kan yang juga jasa konsultan konstruksi, yaitu pengawasan. Oke. Okay. Silakan Cak Mus. Nomor 2 okay. Tapi paketnya adalah paket gedung pasar. Nah, kalau yang tadi paket perencanaan, bedanya di paketnya. Ini pekerjaannya konstruksi yang ditanyakan ya? Iya. Nah, memang kalau konstruksi itu sebetulnya kan gini. Pengalaman pekerjaan konstruksi apapun sebetulnya kan gitu ya Cak Rangga ya pengalamannya. Bukan pada jabatannya. Tapi pernah bekerja sebagai manajer pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, kalau terkait yang bunyi SE-nya, kita tanyakan kepada pihak penerbit. Ya. Harusnya kalau pengalaman personil terkait pekerjaan konstruksi, berarti ya pengalaman bukan pada jabatannya, hanya pada pelaksanaan konstruksinya. Jadi tidak membedakan konstruksi apapun. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, yang penting pernah sebagai manajer teknik pada pekerjaan konstruksi. Kalau terkait yang itu barangkali Pak Muklis juga bisa menambahkan atau Cak Rangga. Karena posisi saya bukan pihak yang ikut menerbitkan ini ya Cak Anton ya. Siap. Menurut Cak Anggra, ya. Cak Rangga gimana? Pak Prof, ada tambahan Pak Prof. Jadi kalau saya baca sih di dalaman 21 ini kan pengalaman pekerjaan sebelumnya paket gedung pasar, jabatannya manajer teknik, karena tadi dipersyaratkan kan manajer teknik. Tapi pada yang nomor 5, dia paketnya perencanaan gedung, jabatannya ahli teknik bangunan gedung. Jadi pengalaman yang nomor 7, kalau yang saya pahami ya, bukan di pekerjaan konstruksi nih, kalau saya baca. Gitu. Walaupun pekerjaan si manajer teknik pada paket nomor 2 itu melaksanakan pengawasan pekerjaan, pembangunan jalan. Kalau yang saya baca sih seperti itu gitu. Itu mungkin bisa ditambahkan Pak Prof atau Pak Bambang. Alhamdulillah ada Pak Bambang ini terkait SE halaman 2122. Kasih Pak Bambang deh. Pak Bambang masih bergabung, Pak? Oke, sementara atau nanti kalau Pak Bambang bergabung kita coba tanya tambahan lebih lanjut ke beliau Mas Anton ya. Cari dulu. Oh, tapi memang Pak, seharusnya pengalamannya ya konstruksi kalau pengalamannya ada. Iya, jadi di sini yang membedakan itu kalau tak baca nomor 2 contohnya itu paket gedung pasar, jabatannya manajer teknik, memang orang yang tugasnya melaksanakan pengawasan gitu ya. Kemudian yang nomor 7-nya dia paket pekerjaannya itu perencanaan gedung. Sebagai ahli teknik bangunan gedung. Oke, nanti Pak Bambang mencari dulu. Mohon ditunggu Mas Anton ya. Siap, siap. Kita lanjut dulu ke penanya berikutnya, karena udah ada 13 yang raise hand ini, Cak. Silakan, ya. Lanjut, ya. Yang berikutnya ada Mas Arianto. Ah, silakan. Ada Pak Arianto, silakan di-unmute. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Carangga, terima kasih moderator, sudah diberikan. Salam pengadaan buat semua teman-teman. Izin Mustafa. Bisa didengar suara saya, Kak Cak? Jelas. Dari mana? Jelas, sangat jelas. Dari saya dari Papua. Oke, woi udah jam 1 ya. Siap, setengah. Izin, Pak. Saya mau menanyakan terkait dengan subkon, Pak. Subkon itu dalam PUPR 14 itu mengatakan bahwa wajib dilakukan subkon apabila pagu di atas 25 miliar. Seperti itu. Nah, bagaimana jika dalam tender kita itu pekerjaan utamanya hanya satu kegiatan. Seperti contoh misalnya pekerjaan galian dan tebing. Jadi satu pekerjaan saja. Seperti itu. Kemudian apabila di situ ada tiga, Pak, harus diberikan subkon kepada pekerjaan yang spesialis.
misalnya kita memakai SP004, kemudian ada juga untuk subkon pekerjaan bukan pekerjaan utama. Nah, yang saya tanyakan apabila dan dia wajib berdomisili di tempat di tempat kegiatan. Ingin saya tanyakan apabila bagaimana cara melakukan subkon apabila hanya satu pekerjaan utama. Misalnya contoh pekerjaan hanya pekerjaan cut and fill atau pekerjaan galian. Seperti itu, kemudian disandingkan dengan peraturan Gubernur Papua nomor 14 2019 terkait dengan pelaku usaha orang asli Papua. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih. Pak Arianto. Nah, Papua ini kekhususan kan ini, Cak, ya. Perpresnya aja sendiri dia. Silakan, Cak. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, enggak boleh seluruh pekerjaan itu kan disubkonkan, ya Pak. Ya. Artinya, contoh ada tiga pekerjaan utama, enggak boleh tiga-tiganya disubkonkan. Bagaimana kalau hanya satu, berarti si pemenang tender ya harus bekerja sama, tapi bukan berupa subkon. Dikerjasamakan, kan gitu ya Pak Suharsono Bambang ya. Karena sebanyak satu ya, berarti enggak boleh disubkonkan, tinggal teknis di pelaksanaannya saja. Berarti si pemenang tender bekerja sama dengan penyedia jasa spesialis. Itu ya. Yang terkait apalagi satunya? Jarang enggak? Terkait pergub Papua itu tentang orang asli Papua. Ya kan kalau asli Papua kan harus misalkan pemenang tender bukan penyedia sana, berarti kan harus bekerjasama dengan Papua ya Pak Muklis ya, harus dengan orang Papua. Tapi kalau satu pekerjaan kan tidak boleh disubkonkan, berarti kan ya harus orang sana, harus perusahaan penyedia Papua, kan begitu ya Pak Bambang ya, Pak Jorino Bambang? Ya. Ini okay. Hanya satu pekerjaan utama. Kan enggak boleh disubkonkan kalau hanya satu. Ya. Pak Arianto gimana, Pak? Ada yang perlu diklarifikasi lagi, Pak? Ya, izin, Pak. Misalnya kalau cuma satu kegiatan, ya. Kan tadi dikatakan disubkonkan, berarti di dalam tenisnya dikerjasamakan. Buktinya seperti apa Pak dalam kita membuat persyaratan dalam SPP atau KK tenis Pak izin? Kalau di dalam LDP kan enggak boleh disubkonkan kalau hanya satu pekerjaan utama Pak. Ya. Yang boleh disubkonkan menurut... kan kalau pekerjaan utamanya banyak, yang sudah ditetapkan tiga, yang disubkonkan kan maksimal dua. Artinya masih ada satu yang dikerjakan langsung oleh penyedia tersebut. Kan itu. Nah, berarti ya di tingkat pelaksanaannya saja, dia bekerja sama dengan pihak spesialis. Jadi begitu, Pak. Kalau saya berpendapatnya. Nggak boleh disubkonkan semua. Prinsipnya kan begitu. Kalau disubkonkan kan berarti dia nggak bekerja jadinya, si pemenang tender ini. Kan begitu ya, Pak. Pak Anton ya, pakai analogi juga lah. Jadi kalau hanya satu pekerjaan utama, tentunya yang tidak boleh disubkonkan. Yang boleh disubkonkan kalau pekerjaan utamanya lebih dari satu. Contohnya masih ada pekerjaan utama yang dikerjakan oleh si pemenang tender tersebut, gitu Pak. Oke. Pak Bambang ada tambahan Pak? Mungkin bisa saya tambahkan begini ya. Halo. Monggo Pak. Bisa ya, monggo Pak, jelas Pak. Ya. Jelas, Pak Bambang. Ini kan masalahnya kan pada saat tender kan kita dibatasi untuk persyaratan SBU-nya. Ya, ada persyaratan SBU-nya dibatasi maksimum 2 atau maksimum 2 ya Pak Mustafa ya. Gitu. Ya, maksimum 2 Pak. Maksimum 2. Nah, kita bisa memberikan kesempatan kepada peserta yang bukan peserta, tapi pelaku usaha yang lain, maka kita cukup mempersyaratkan satu
SPU yang menjadi pekerjaan utama. Sehingga nanti yang satu lagi, misalnya satu lagi, itu harus dikontrakkan kepada penyedia spesialis. Itu. Agar bisa memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang lainnya. Itu tujuan, kalau dulu memang berusaha untuk mempersyaratkan SPU sebanyak-banyaknya agar yang ikut sedikit ya. Gitu. Itu, ya. Itu kan sesuai dengan kondisi yang sekarang. Gitu. Gitu. Jadi kalau hanya satu, tadi itu menurut saya sih karena apa itu dari utama itu kan jadi akumulasi ya, ada sekian persen, sekian persen, sekian persen. Nah, menurut saya pasti lebih dari satu pekerjaan utama sesuai dengan tadi itu akumulasinya. Sesuai dengan contoh yang disampaikan oleh Pak Mustafa tadi itu. Ada yang pertama mungkin landscaping, kemudian apa mungkin pekerjaan beton, pekerjaan galian, itu lebih dari dua lah yang mas, di masyarakat itu SPU masih untuk dua. Nah nanti yang tidak dipersyaratkan di pertama tadi itu bisa disubkontrakan ke penyedia jasa spesialis. Mudah-mudahan bisa menerima dengan jelas Pak Arianto ya. Karena suaranya juga ini menggema-gema. Iya. Ya. Sedang jelek. Makasih Pak. Tapi Cakrangga. Ya, semonggo, monggo. Pernah pengalaman kami di Jawa Timur ada pembangunan pelabuhan karena butuh memang pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh perusahaan lain karena di lokasi pelabuhan, itu bisa juga penambahan syarat surat dukungan. Jadi dukungan pekerjaan. Jadi menambahkan surat dukungan. Tapi tentunya harus persetujuan pejabat tinggi Pratama Jakon dan APIP. Ya. Itu ada kami alami, memang kebetulan pekerjaannya pelabuhan, dia juga harus ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang ada izin khusus di lokasi tersebut. Itu bisa berupa surat dukungan. Tapi juga itu namanya penambahan persyaratan, itu harus persetujuan pejabat tinggi Pratama, Jakon dan APIP. Itu nggih. Gitu ya Pak Anton ya? Bisa, bisa. Pak Arianto. Pak Arianto. Siap, Pak. Oke. Siap. Sementara begitu Pak Arianto. Pak, saya tambah satu lagi, Pak. Iya, monggo. Gimana? Silakan satu, Pak, singkat padat. Ya, izin Pak, boleh dijelaskan lebih lanjut terkait dengan persyaratan yang dikompetisikan sama persyaratan yang persyaratan berkontrak, Pak. Izin. Oke. Silakan Cak Mus. Nggih, mohon izin. Misalkan gini, ada satu pekerjaan, dia membutuhkan 10 dump truck. Itu memang dimungkinkan karena pekerjaannya juga besar, membutuhkan waktu yang cepat juga, sehingga butuh mobilisasi alat itu 10 unit dump truck. Padahal di persyaratan dokumen berdasarkan SE ini, dump truck itu kan satu jenis alat, berarti ya hanya berjumlah maksimal 3. Yang dikompetisikan ini hanya 3, Bapak. Tapi yang 10 itu dituangkan ke dalam spesifikasi teknis. Peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan, misalkan dump truck 10 unit, traktor misalkan 5 unit, dan seterusnya. Tapi yang dikompetisikan untuk tiap-tiap jenis ini hanya 3. Makanya sebagaimana disampaikan, Permen PUPR 14 dan SE 22 ini adalah konsepnya relaksasi ya, Cak Rangga ya. Sehingga ya, membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh peserta. Jadi sebetulnya ini berpihak kepada penyedia ya Pak Bambang ya. Betul, Permen ya. PUPR 14 dan SE 22. Ya. Itu Pak. Jadi peserta jadi tahu, oh ternyata pada saat saya menang nanti harus memobilisasi sebanyak 10 dump truck. Harus memobilisasi sebanyak 4 traktor misalkan. Tapi yang dikompetisikan cuma 3, Pak. Jadi penyedia itu biar tahu. Jadi enggak asal penyedia nawar kan gitu ya. Ternyata ada mobilisasi yang membutuhkan biaya tinggi kan begitu. Jadi
masih dimungkinkan, bahkan ada proyek yang bisa jadi dump truck itu membutuhkan 30 unit. Itu di kontraknya, Pak. Jadi di speknya dituangkan sejelas-jelasnya. Sehingga penyedia tahu. Ya, kalau hanya menawarkan, oh ternyata saya nggak bisa nawar murah kalau memang nanti di pelaksanaannya butuh dump truck 30 unit. Kan begitu, sih. Itu terjawab nggih Pak Anton nggih Pak Rianto ya. Ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Arianto. Jadi kalau mengambil istilah Pak Bambang itu jangan sampai nanti pekerjaan konstruksi tapi saking banyaknya peralatan atau saking banyaknya personil manajerial jadinya ini mau tender konstruksi apa mau tawuran kalau istilah Pak Suarsono Bambang ini. Karena tenaganya terlalu banyak, peralatannya terlalu banyak gitu. Mau tender barang atau konstruksi. Jadi itu Pak Arianto ya, berulang kali Pak Putu juga menyampaikan proses tendernya adalah relaksasi. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Pak Setiama. Silakan Pak Setiama. Di-unmute Pak. Silakan Pak. Ya, jelas. Jelas, Pak, ya. Terima kasih Angga sama Pak Mustafa izin ini bertanya, Pak. Dari mana, Pak? Kita dari UKPBJ Oku Selatan, Pak, Kabupaten Oku Selatan. Ada beberapa pertanyaan ini, Pak, mau nanya ini ke Pak Mustafa. Untuk personil manajerial, Pak, apakah diperbolehkan untuk misalnya petugas ketiga itu merangkap direktur perusahaan, Pak. Jadi dia misalkan direktur perusahaan penawar merangkap sebagai petugas ketiga seperti itu, Pak. Terus yang kedua, apakah diperbolehkan juga pada waktu proses evaluasi pembuktian, pada waktu pembuktian kualifikasi itu adanya perubahan personil yang ada yang di sistem pada waktu kita undang seperti itu, Pak. Terus yang ketiga untuk bukti sewa nih, Pak, perjanjian sewa itu kan kita harus membuktikan kelengkapan dokumen untuk seperti kendaraan seperti itu ya, kendaraan, STK segala macam. Berarti pada waktu kita pembuktian kualifikasi harus kita undang seperti itu, Pak, untuk badan usaha yang pemberi perjanjian sewa ini seperti itu, Pak. Atau cukup fotokopi yang dititipkan pada direktur perusahaan penawar tersebut seperti itu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, mohon pencerahannya, Pak Mustafa. Terima kasih, Carangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tiatama dari Oku Selatan. Oke, ada tiga Cak Mus. Pertama mengenai rangkap jabatan direktur dengan ahli K3. Baik, saya coba menjawab yang nomor satu. Untuk petugas K3 yang merangkap direktur itu kan tidak ada larangan ya Cak Rangga ya. Yang dilarang itu kalau direktur ini juga merangkap pada pengurus pada perusahaan yang lain. Tapi kalau dia sebagai petugas K3, ya enggak ada larangan, kan gitu ya. Terus yang kedua, terkait penggantian personil. Penggantian personil di pelaksanaan pekerjaan, manakala memang kalau terjadi, mohon maaf, berhalangan karena suatu sebab misalkan meninggal, ya otomatis kan harus diganti. Ada permohonan dari si penyedia pelaksana pekerjaan kepada PPK dan dilakukan rapat. Tetapi kalau penggantian yang tidak ada dasarnya, makanya kan pada saat PCM, PPK ini memang harus keras bahwa personil yang ditawarkan ya memang harus melaksanakan pekerjaan. Nah, karena memang, mohon maaf ya, di lapangan itu kan banyak terjadi. Personil yang ditawarkan Mustafa, tapi ternyata yang bekerja Rangga. Nah, itu pengendalian kontrak, Pak, kuncinya. Jadi pada saat PCM juga harus ditegaskan bahwa peralatan yang ditawarkan, personil yang ditawarkan memang nanti harus melaksanakan pekerjaan, termasuk peralatan.
harus disampaikan bahwa seluruh yang ditawarkan nanti dimobilisasi sesuai dengan mobil kebutuhan mobilisasi tersebut. Tentunya tidak harus 5-5-5-nya dimobilisasi kan sesuai kebutuhan. Tapi yang ditawarkan dipastikan dapat dimobilisasi, baik itu alat maupun itu personil manajerial. Jadi supaya enggak di lapangan juga enggak, mohon maaf ya, penyedia enggak seenaknya yang ditawarkan A yang bekerja B, itu kan banyak kejadian. Kuncinya PCM, PPK harus tegas, harus dihadirkan di pelaksanaan pekerjaan, dimobilisasi semua, baik peralatan maupun personilnya. Makanya kan pada saat PCM itu, apa yang dievaluasi, hasil evaluasi juga ditanyakan kembali kepada pemenang tender. Nah, itu terkait ganti personil. Nah, terus yang ketiga, terkait bukti sewa. Bukti sewa, Bapak, ketentuannya peserta harus melampirkan surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan alat si milik si penyewa. Tidak harus menghadirkan si pemilik persewaan, cukup surat perjanjian asli beserta bukti kepemilikan asli milik si pemberi sewa. Jadi pada saat pembuktian kualifikasi, kan ada klarifikasi teknis juga, itu juga diminta dibawa. Jadi pengalaman saya juga misalkan dia hanya membawa surat perjanjian, terus bukti yang dilampirkan BPKB, anu Pak, BPKB-nya masih di Jember, ya besok saya tunggu, saya beri kesempatan sampai besok, gitu Pak. Jadi terkait bukti kepemilikan, tidak harus menghadirkan si pemilik persewaan, cukup bukti dokumen aslinya dibuktikan kepada Pokja. Gitu ya Pak, terjawab ya Pak? Ya Pak. Ya Pak, okay. Terima kasih Pak. Oke, okay. Okay, siap. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Pak Widiatmoko. Silakan Pak di unmute Pak. Dari mana? Pedi. Ya, selamat siang. Siang Pak. Dari UKBBJ Kabupaten Pemalang, Widiatmoko. Ya Pak, silakan Pak. Kami akan menanyakan terkait untuk tender kualifikasi menengah di atas setengah sampai 50 miliar. Ya. Apabila yang mengikuti itu kualifikasi kecil, tapi secara persyaratan baik KD maupun SKN memenuhi, apakah diperbolehkan? Kemudian terkait persyaratan laporan keuangan, kalau untuk kualifikasi kecil itu kan laporan keuangan hanya melaporkan neraca keuangan tahun terakhir. Apakah itu bisa sebagai pengganti laporan keuangan yang disetujui oleh KAP? Cukup dua, Pak. Ada lagi, Pak? Iya, cukup. Pak, tadi pertanyaan kedua itu laporan keuangan untuk kecil. Pada paket apa ya, Pak? Untuk konstruksi. Paket enggak, konstruksi menengah, kecil, besar? Kebetulan pesertanya ini kualifikasi kecil. Ikut menengah ya, Pak? Iya. Oke. Okay. Kalau kualifikasi kecil kan cukup melampirkan neraca keuangan. Iya, iya, iya. Silakan, Cak Mus. Oke, okay, baik. Bapak saya jawab ini. Untuk pekerjaan konstruksi ini kan segmentasinya sudah ditetapkan ya Pak, sudah diatur. Bahwa kecil ini lapangannya hanya sampai dengan pagu APS 2,5 miliar. Tentunya kalau 2,5 miliar sampai 50 miliar itu kan untuk menengah, di atas 50 miliar besar. Dan sehingga sebetulnya ya sudah gugur sejak awal, sehingga tidak memenuhi syarat karena ini pekerjaan diperuntukkan untuk menengah kalau 25 miliar. Terus terkait laporan keuangan. Laporan keuangan kalau untuk kecil itu kan cukup SKP. Sehingga
SKP-nya harus 5. Sehingga kecil kan tidak boleh mengerjakan untuk yang menengah. Itu ya Pak, sehingga segmentasinya sudah ditetapkan, kecil hanya sampai 2,5 miliar, 2,5 miliar sampai 50 untuk menengah, dan di atas 50 untuk besar. Sehingga tidak memenuhi syarat, Pak. Secara kualifikasi gugur. Kan demikian ya, Cak Rangga ya? Ya, oke. Gimana Pak Widiatmoko? Segmentasi ini sebenarnya sudah jelas ini ketentuannya, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah ditetapkan. Sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk bekerja 25 miliar. Di atas kecil cukup SKP lampirannya. Kualifikasinya. Sisa kemampuan paket. Oke. Pak Bambang masih bergabung, Pak. Pak Bambang mungkin punya untuk melengkapi. Silakan, Pak. Pak Bambang yang pertanyaan Pak Anton tadi ya, Pak. Ini ngechat. Halo, Pak Bambang. Pak Bambang, gangguan ya? Prof. Muklis, melengkapi, monggo. Silakan. Oke. Oke, kita tunggu Pak Bambang. Lanjut, tadi beliau lanjut ngechat, dulu. Tapi belum gabung. Pak Widiatmoko. Sudah sangat jelas itu. Kenapa, Pak Muklis? Bahwa usaha kecil kan tidak bisa mengikuti untuk yang di atasnya, kan? Kecuali kalau pengadaan ya, barang ya, dan jasa lainnya, ya. Kalau konstruksi kan jelas. Ya, betul. Ya. Segmentasi untuk konstruksi jelas. Jelas. Bahkan kalau gara-gara... Ya, barang dan jasa lainnya boleh. Gara-gara gara-gara segmentasi ini kan dulu Permen PU7 digugat tuh. Sekarang sudah dikembalikan kecuali lagi. Kecuali ber-KSO dengan menengah baru. Tapi tetap SKP, iya, bukan laporan keuangan. Oke, monggo. Pak Bambang boleh meng-admit sendiri. Nah, silakan Pak Bambang. Saya mau menonton ya, Pak. Pak Anton tadi itu. Tadi itu kan kalau judul paketnya pekerjaan itu kan pengawasan. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan gitu ya. Nah, ini analisa saya ya. Saya belum dapat juga informasi dari Pak Butut waktu itu. Kalau pengawasan ini kan dia terjun langsung ke lapangan. Gitu. Ini analisa saya. Sehingga dia juga harus paham tentang pelaksanaan konstruksi. Maka kemudian di sana dinyatakan sesuai. Beda dengan kalau perencanaan. Perencanaan itu kan di dalam kantor. Jadi dia hanya bekerja katakanlah ya untuk dirinya sendiri merencanakan. Jadi dia tidak ada di lapangan. Nah, itu analisa saya. Jadi karena dia sebagai konsultan pengawas itu mengawasi pekerjaan di lapangan, mengawasi pekerjaan konstruksi. Itu analisa saya. Oke, makasih Pak Bambang. Seperti itu ya. Makanya di kolom paling kanan itu dia yang pengawasan jalan itu sesuai karena pengalamannya dianggap pada pekerjaan konstruksi ya, Pak ya. Iya. Sedangkan yang perencanaan pengalamannya itu dianggap pada pekerjaan konsultansi, konsultasi jadi, konstruksi bukan konstruksi ya, Pak. Bukan dibedakan ke jasa konsultansinya. Katanya begitu. Betul. Kalau jasa konsultansi, pengawasan konstruksi ya jasa konsultansi. Tapi pengalaman di pekerjaan konstruksi. Dalam arti pengawasan pekerjaan konstruksi itu termasuk masuk di konsultan manajerial, pengalaman manajerial. Begitu mungkin Pak Mustafa. Siap. Ya. Makasih Pak Bambang. Di uraian tugasnya juga jelas ya Pak ya. Yang perencanaan itu dia hanya membuat gambar perencanaan gitu ya. Kalau yang pengawas dia melaksanakan artinya harus turun langsung gitu. Makasih Pak Bambang. Ya. Mohon tetap bergabung Pak. Ya, sampai selesai. Siap. Makasih Pak Bambang. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Bapak Ibu mengingatkan untuk mengisi daftar hadir sudah dibagikan di kolom chat bagi yang memerlukan sertifikat. Ada 20 pertanyaan lah ya di post testnya. Silakan diisi terkait materi kita pada pagi hari ini. Berikutnya, ini Pak Ferry Saputra dikasih nanya nggak ini, Cak? Bayar. Barusan kemarin beliau yang menyampaikan tentang tenaga ahli. Deh. Mancing Ferry, gitu silakan, ya. Bang Ferry. Bengkulu. Bengkulu, bukan, Riau. Oh iya, saya Riau ya? Iya. Bang Ferry dengan background bukunya, silakan Bang. Di unmute. Burung ngirimi buku. Izin Cak Mus.
Enggak, ya. Apa di situ? Di situ cuma perlu 13, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih, Pak Rangga. Materi Cak Mus ini sangat menarik. Ini masalah SE ya, Pak ya. Ya. Kalau yang kita ketahui tentang surat edaran itu bukan suatu peraturan perundang-undangan maupun itu bukan suatu keputusan tata usaha negara. Jadi apabila Permen PU ini, Permen PU 14 tahun 2020 ini lebih jelas dan tegas diatur, pasti SE ini tidak muncul. Ini disebabkan lahirnya multi tafsir tentang keberadaannya. Surat edaran SE 12 tahun 2020 ini berlaku dan mengikat di lingkungan pejabat atau lembaga pembuatnya. Mungkin sedikit menyimpang nih, Cak Mus. Ya. Kalau di SE ini jelas diatur untuk kualifikasi kecil itu tidak mensyaratkan metode, tidak mensyaratkan jadwal pelaksanaan. Tapi permasalahannya, Cak Mus, SE ini kan tidak bisa kita akomodir di tender lainnya seperti jasa lain, jasa lainnya ataupun barang gitu. Karena SE ini hanya untuk lingkup jasa konstruksi. Sementara permasalahan kita dalam tender itu masih banyak PPK ketika melakukan kegiatan untuk pekerjaan jasa lainnya atau barang itu masih banyak mempersyaratkan, walaupun itu untuk kualifikasi kecil, mempersyaratkan metode, mempersyaratkan tenaga ahli dan wajib hadir saat pembuktian. Tugas kita sebagai pokja, kita lakukan kaji ulang. Tapi hanya permasalahannya, PPK tidak memahami. Akhirnya, karena kita pun tidak dalam hal ini ya, mau menjelaskan bahwa ada aturan yang melarang gitu. Tapi kalau untuk jasa konstruksi jelas. Sementara jasa lainnya kan tidak ada acuan saat ini. Jadi menurut Camus bagaimana mengamati hal seperti ini untuk tender di luar jasa konstruksi? Demikian Camus. Oke, makasih Bang Ferry. Bang Ferry ditunggu bukunya ya. Siap. Saya juga nunggu loh, Bang Ferry. Okay, Camus silakan ya, kalau ruang lingkup SE lah ya, sama kedudukannya tadi. Itu terkait SE ini memang pada waktu baru diundangkan itu Dr. PM juga sudah menyampaikan bahwa sebetulnya SE 22 ini adalah sifatnya menjelaskan apa yang ada di Permen dan juga sudah mengikat kan gitu ya. Kalau saya sebagai Pokja itu sangat tercerahkan dengan adanya SE ini karena sudah tidak terjadi lagi multi tafsir. Bayangkan kalau dulu sebelum adanya SE ini, bukti kepemilikan alat jika itu milik sendiri maka harus, jika pesertanya PT maka bukti alatnya harus atas nama perseroan, dan itu banyak perusahaan yang belum membalik nama bukti pemilik alat ke perseroan, masih atas nama direkturnya. Nah, sehingga itu banyak terjadi di lapangan, karena pada saat sosialisasi Permen PUPR 14, jika sendiri maka harus atas nama perseroan. Dasarnya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, sehingga itu banyak masalah. Ada yang disanggah-sanggah banding, bahkan sampai ada yang diadukan ke APH, itu kasus-kasus yang banyak terjadi. Tapi setidaknya dengan adanya SE ini, itu sudah tidak lagi terdapat perbedaan persepsi, permasalahan di lapangan. Nah, terkait status hukum,
Itu saya enggak berani menjawab, Pak Bambang ya. Bukan kapasitas saya untuk menjawab itu, tapi waktu itu sudah dijawab oleh Dr. DM, Dr. Putut Marhayuti, bahwa ini sifatnya adalah menjelaskan terkait Permen PUPR 14 karena banyak terjadi permasalahan di lapangan. Itu yang pertama. Terkait yang kedua, untuk jasa lainnya. Memang di jasa lainnya itu tidak diatur sesuai kebutuhan PPK. Jika PPK terhadap pekerjaan ini memang membutuhkan metode pelaksanaan pekerjaan, ya enggak masalah. Karena bisa jadi ada pekerjaan yang membutuhkan metode. Hingga kan metode pelaksanaan itu kan sifatnya untuk menilai sejauh mana penguasaan teknis si penyedia pada pelaksanaan pekerjaan nanti. Sehingga itu enggak masalah dipersyaratkan kalau menurut saya. Cuman yang selanjutnya, PPK minta tenaga ahli yang dihadirkan. Itu kalau menurut saya berlebihan. POKJA kan sifatnya hanya pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dokumen teknis saja. Tidak ada kewajiban POKJA menghadirkan personil yang ditawarkan. Dan itu malah menyalahi aturan, ya, Pak Muklis. Ya. Cukup melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi, cukup melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran teknis, bukan tenaga ahli yang ditawarkan. Itu ya, Pak, ya. Ya, tugas kita, POKJA, harus melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan yang dibuat oleh PPK. Itu ya, kalau tetap mempersyaratkan harus diwajibkan, ya kita sebagai POKJA menolak, kan gitu ya. Karena jelas bertentangan dengan aturan, kan gitu ya. Dengan Perlem nomor 9 tahun 2018. Ya, Cak Ferry ya. Iya, saya Mas. Saya sependapat dengan Cak Mus itu. Ya. Clear ya. Oke, makasih Bang Ferry ya. Ya, Mas. Baik. Nah, karena tadi ditanya kedudukan tentang SE ini, bagaimana status hukumnya, saya boleh minta pendapat dong dari rekan kami ini, Pak Christian Gamas, ada? Boleh di-unmute? Bang Kris? Bang Kris, okay. Silakan. Ya. Baru dikasih izin unmute ya? Ya, singkat, padat. Baik, jadi terkait dengan SE, jelas memang E bukan... Ini mic-nya saya kedengaran jelas ya? Jelas. Oke. Kalau di ilmu hukum itu kan untuk penalaran itu kan ada yang istilahnya hermeneutika gitu ya. Nah, saya ambil logika saja. Kadang-kadang kita menginterpretasikan sebuah kalimat dalam peraturan perundangan itu bisa berbeda-beda gitu. Nah, contoh yang saya ambil kasus di sini di Perpres 16 2018 tentang pelayanan hukum bagi pengadaan barang jasa pasal 84. Nah, itu seringkali dianggap bahwa yang boleh di Pemda khususnya itu kan ada peraturan menteri dalam negeri yang boleh didampingi itu adalah tindak pidana. Nah, padahal ada lagi nih Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Nah, itu dianggap sebagai rezim hukum yang berbeda. Nah, jadi kalau baca sekilas seolah-olah kayak di Perpres 16/2018 itu di Pemda itu tidak diberlakukan kalau dia delik atau aduannya tipikor, padahal tipikor itu adalah tindak pidana yang ada dalam subnya tindak pidana itu sendiri gitu. Nah, kadang karena kita awam soal hukum perlu ada dokumen lagi. Nah, jadi memang benar SE bukan surat edaran, bukan produk hukum, bukan juga keputusan hukum, tapi sifatnya menjelaskan
ya selama tidak bertentangan ya, maka pihak yang menerbitkan itu tadi ya memang pihak yang memang harusnya memang membidangi aturan tersebut gitu. Nah, jadi kalau ada surat edaran dari Kementerian PU ya, itu sudah tidak perlu didebatkan lagi. Artinya kalau yang memang yang dijelaskan aturannya Menteri PU, terus surat edarannya surat edaran dari Menteri PU, bukan dari surat edaran dari Pak Mustofa, ya, Musantua, atau ya, Musang Satu, mohon maaf, atau surat edaran dari Pak Rangga. Nah, kalau surat edaran dari Pak Rangga atau dari Pak Mustofa, itu baru perlu didebatkan. Tapi kalau surat edarannya dari Kementerian PU ya itu memperkuatlah, bukan membeda-bedakan gitu, bukan juga sebagai produk hukum tapi memperkuat produk hukum itu sendiri. Mungkin itu sih tambahan. Terima kasih. Oke, makasih Bang Gamas. Nah, kayaknya dia beliau pernah nulis ini ya Bang Gamas ya terkait pendampingan hukum nih. Nanti kunjungi saja blognya Christian Gamas Bapak Ibu terkait tulisan beliau tentang penjelasannya tadi gitu. Dan terkait SE ini ya, jadi sebenarnya jadi analogi aja sih gitu kan. Ya, kita betul. Menerjemahkan aturan dengan ya. SE-nya itu tadi. Oke, terima kasih. Sebenarnya SE ini buat kita yang Pogja, buat Bapak Ibu yang di sini penyedia ini sangat-sangat membahagiakan gitu. Semuanya jadi clear, jadi jelas. Tapi kalau bicara tentang pembenaran, maka nggak cukup nih 1000 dalil pun. Tapi kalau kebenaran ada di SE gitu. Sudah dibuat sedemikian jelas. Oke, terima kasih Bang Ferry. Sudah jam 12.02, gimana Cak Mus? Monggo, tambah satu lagi kali ya? Tambah satu lagi ya. Nggak ada jadwal ngisi di mana hari ini Cak Mus? Hari ini khusus untuk MS ini saya. Oh, oke. Okay. Berarti nanti Cak Mus lanjutkan sampai sore, saya dan Prof. Muklis pergi duluan ya. Baik, berikutnya dipersilakan kepada Mbak Eki. Ada, masih ada Mbak Eki, ini udah raise hand. Nah, Mbak Eki, ya. Kita dari tadi lelaki terus. Silakan Mbak Eki. Ya, terima kasih kepada Cak Rangga. Apa kabar Pak Mustofa? Ya, saya mau bertanya tentang nggih, saya mau bertanya tentang biaya SMKK. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak. Lanjut. Oh iya. Jadi kalau di SE disebutkan bahwa PPK wajib menetapkan biaya SMKK dalam HPS sebagai item tersendiri, ya. Di ya, oh ya sebelumnya perkenalkan nama saya Eki dari Jogja, saya Pogja. Lanjut nggih, tadi terkait SMKK bahwa PPK wajib menetapkan biaya SMKK dalam item tersendiri. Nah, di tempat kami itu ada sedikit perbedaan pendapat. Jadi, ada yang berpendapat bahwa 9 item biaya SMKK itu harus muncul dalam rincian HPS. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu cukup satu item saja biaya SMKK dan itu lamsam begitu. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak bagaimana? Terus juga nanti misalnya dikaitkan dengan jenis kontrak ya, kalau kontrak harga satuan, kemudian nanti kita evaluasi ada harga timpang dan sebagainya itu kan akan kelihatan, tapi ketika kontraknya lamsam, pekerjaan konstruksi yang kontraknya lamsam, nah apakah kita akan melihat setiap item biayanya, padahal kan sebenarnya kalau kontrak lamsam kan hanya total kontraknya, untuk biaya SMKK ini seperti apa perlakuannya. Demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Eki dari Jogja. Cak Mus, monggo ada dua nih. Sebenarnya sama sih ya, intinya tentang biaya SMKK. Ketika PPK menyusun HPS, apakah dirinci untuk 9 item atau boleh jadi satu? Bagaimana biaya SMKK pada pekerjaan yang kontraknya lumsum? Silakan Cak Mus. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eki, teman saya waktu latihan calon fasilitator ya bersama Cak Gama, Cak Rangga. Cak Gama juga, makasih Cak Gama tadi telah melengkapi
terkait izin, terkait biaya SMKK, Bu Eki, itu tidak ada pengecualian. Itu sudah dijelaskan di sana bahwa biaya SMKK harus muncul sebagai item tersendiri. Tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya umum. Kan ada nih, sebagian itu masih dimasukkan ke dalam biaya umum. Ternyata kan tidak boleh, itu harus muncul item tersendiri biaya SMKK. Dan terdiri dari 9 item biaya. Jadi 9 komponen itu harus ada, harus sudah ditetapkan oleh PPK. Sehingga tidak ada pengecualian, apa tadi Mbak Eki, tidak ada pengecualian untuk, apa ya tadi lupa saya pertanyaannya. Prinsipnya PPK harus menetapkan semua 9 unsur tadi. Kecuali untuk usaha kecil kan, yang unsur ke-8 ya, yang enggak, ya Mbak Eki ya. Tapi PPK harus menetapkan, itu Mbak Eki, semuanya. Dan cuman peserta menawarnya enggak boleh enggak semuanya, itu peserta. Tapi pada saat pelaksanaan, kalau peserta cuma nomor 5 nih, ternyata 5 komponen dia ya. Tapi pada saat pelaksanaan, 9-9-nya tetap harus dilaksanakan. Tapi sesuai kebutuhan di lapangan. Tapi 9-9-nya harus. Nah, terus nah, terkait, ya. Itu yang tadi pertanyaannya Mbak Eki, PPK ketika mengalokasikan, boleh nggak hanya satu item nih, biaya SMKK sekian juta gitu, atau harus dirinci? Nggak boleh. 9 kan item? Sudah diatur, harus 9 komponen biaya. Oke, 9 siap. 9 komponen itu sudah harus ditetapkan semua, nggak boleh ditetapkan lamsam biaya SMKK. Itu nggak boleh. Karena juga dievaluasi sudah diatur, dievaluasinya jika peserta menawar cuma 5 juga tidak menggugurkan. Tapi pelaksanaan harus semua. Nah bagaimana peserta tahu kalau PPK tidak merinci? Ternyata ada 9 item yang harus dikerjakan nanti di lapangan. Cuman di aturan ini di Permen PU maupun SC tidak ada pengecualian untuk itu. Jadi PPK wajib menetapkan semuanya. Itu ya Mbak Eki ya. Satu lagi, Cak, tadi. Kalau jenis kontraknya tadi, lamsam dan harga satuan. Ah, gantian musang dua yang jawab. Gantian musang dua ini. Nah, kan kolaborasi. Sebenarnya udah jawab tadi nggak jauh beda ya dengan jawaban yang pertama Mbak Eki terkait biaya SMKK. Oke. Mbak Eki, udah jelas dengan jawabannya? Oke, sudah. Terima kasih. Oke, masih banyak yang bertanya ini, tapi mengingat waktu, bagaimana Prof. Muklis, Cak Mus? Oke. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti mungkin dibuka cara nanti ya, karena nanti dilanjutkan nanti ya, resminya kita tutup dulu ya. Khawatir jenuh nih, waktu terlalu lama. Iya, betul. Jadi mungkin akan dibahas yang poin-poin ya, yang nanti mungkin bisa dibahas khusus gitu. Betul, karena luas sekali SE22 ini ya Cak Mus ya. Ada 10 relaksasi. Ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tak terasa sudah 90 menit kita berdiskusi terkait dengan SE PUPR 22 tahun 2020. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak pencerahan, banyak insight baru untuk kita para pelaku pengadaan, baik Pogja, penyedia, PPK, seperti itu. Dan mohon maaf, saya pribadi tidak semua yang bertanya bisa diakomodir. Biasanya setelah ini ada diskusi lagi Bapak-Ibu, jadi jangan live dulu. Tapi untuk momen resminya, karena banyak yang harus beraktivitas lain, kita tutup dulu. Jadi mengingatkan kembali untuk mengisi link post-test atau daftar hadir. Linknya ada di chat. Nanti sertifikat kepesertaan paling cepat 2x24 jam. Setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan, bisa di-download di link yang disampaikan di chat. Kemudian mengingatkan kembali tanggal 5 Januari, webinar perdana di bulan Januari tentang sikap SPSE disampaikan langsung oleh narasumber Bapak Emil dari KPP. Silakan mendaftar di kelas khususnya Bapak-Ibu sekalian ya. Baik, Cak Mustofa, terima kasih Cak. Boleh menyampaikan kesimpulannya Cak terkait materi kita pada pagi hari ini? Terima kasih. Kalau mohon izin ya Bapak-Ibu, saya mohon maaf. Masih banyak kekurangan yang bisa saya sampaikan.
prinsipnya dengan adanya kelas online seperti ini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi. Jadi saya mungkin juga ilmunya jauh di bawahnya Bapak Ibu, mohonkan maaf saya jika masih banyak kekurangan. Prinsipnya pada saat pelaksanaan tender Bapak Ibu, taatilah peraturan Kemenpu PR 14 tahun 2020 beserta SE 22 tahun 2020. Ya. Jangan menyimpang, jangan menambah-nambahi syarat yang tidak ada persetujuan dari pejabat tinggi pratama Jakon dan Aktif, kalau itu APBD, kalau APBN pejabat tinggi madya. Enggak, supaya di pelaksanaan pekerjaan enggak ada masalah, di proses tendernya juga enggak ada masalah, enggak ada pelanggaran aturan yang kita lakukan, di proses pelaksanaan pekerjaan juga harus dikendalikan kontraknya ya, cara enggak ya, tetap harus sesuai ya dengan apa yang ditawarkan oleh penyedia dan harus sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam dokumen spesifikasi teknis. Intinya pengendalian kontrak harus dilakukan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Cak Rangga, Pak Muklis, Pak Suharsono Bambang, dan teman-teman semua, Cak Kamas, Mbak Eki. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pengandaan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak Bambang masih bergabung, Pak? Masih. Hujan ya, Pak, di Sidoarjo. Pak, boleh dong, iya, Pak, sedikit, Pak, tentang SEPUPR ini, Pak? Gimana? Sudah jelas semuanya kak itu. Sudah jelas ya Pak, karena Bapak iya, sering di lapangan iya, ya Pak, penerapannya sejauh ini iya, bagaimana ya Pak? Oh, kalau saya malah kan sudah selesai, tinggal Pak Mustafa yang anu. Lebih memperjelas itu maksudnya. Memperjelas ya Pak. Pak Putut itu, sehingga kita jangan kemana-mana lah ya. Jangan main-main lah itu maksud saya itu, jangan seperti dulu lagi. Iya. Itu dulu pengalaman ya. Ya, arahnya kepada yang ketidakbaikan. Nah, sekarang ini banyak berubah kepada pelaku usaha. Pelaku usaha diberi kesempatan. Tapi jangan terlena dengan maksudnya relaksasi ini. Harus tetap meningkatkan diri untuk menjadi profesional. Jangan nanti terlena minta harapan relaksasi terus. Demikian. Siap. Terima kasih ya, Pak Bambang tambahannya. Jadi ya yang apa Pak Bambang sampaikan, Cak Mustafa sampaikan, berulang kali disampaikan oleh Pak Putut ya. Bahwasanya proses tendernya adalah relaksasi. Sedangkan pengendalian kontrak ini harus benar-benar dilakukan seperti itu. Tapi relaksasi juga tidak sembarang relaksasi, harus tetap waspada, syarat minimalnya terpenuhi. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terakhir dari pemandu kelas, Prof. Muklis. Baik, makasih Mas Rangga. Diskusi yang sangat menarik tentunya. Terkait dengan regulasi ya, lagi-lagi sebenarnya tidak perlu harus ditafsirkan lagi ya, sudah jelas dan mempertegas dan memperjelas gitu kan. Nah, kadang saya berpikir orang masih menafsirkan itu ada apa sih, masih ditafsirkan lagi gitu kan. Jadi khawatir saya malah ada keinginan yang lain gitu. Jadi SE ini sudah memperjelas dan lagi-lagi sudah dikeluarkan oleh PUPR, sebagaimana PUPR sudah diamanatkan ya di dalam perlem, di perpres itu, bahwa terkait dengan konstruksi adalah Kementerian Teknis. Gitu. Jadi mungkin itu saya sampaikan terima kasih dan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun depan semakin sehat, semakin cerah, ya kan? Dan semoga COVID tidak berulang tahun di yang ke-1 di tahun depan gitu kan. Mudah-mudahan sudah berakhir COVID-nya. Mungkin gitu, terima kasih. Amin. Pak Mustafa atas pencerahannya, Mas Rangga, Pak Bambang, dan Mas Kristen Gamas, Bapak-Ibu semuanya. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, Mas Rangga. Ya. Baik, terima kasih Prof. Muklis. Sayangnya Pak Muji belum bisa bergabung karena masih mengajar Bapak-Ibu sekalian, tapi salam hangat dari beliau atas partisipasinya dalam setiap event Muji Santosa Trenggan Consulting selama tahun 2020. Tetap bergabung di 2021, kita sama-sama belajar untuk menjadi pelaku pengadaan barang jasa yang lebih baik lagi. Sekali lagi, jangan lupa mengisi link daftar hadir, yang tidak mengisi tidak akan mendapatkan sertifikat
kehadiran. Terima kasih kepada seluruh narasumber, pembahas, dan juga yang telah memberikan masukan pada acara ini. Mohon maaf juga sekali lagi kepada Bapak-Ibu, tidak bisa semua diakomodir pertanyaannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Saya pribadi sebagai moderator juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam memandu acara ini terdapat banyak kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di Mujizat Sastrani and Consulting berikutnya. Terakhir, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pesan Ibu, 3M ya Bapak-Ibu sekalian. Dan sampai berjumpa di acara tahun 2021. Jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran ulang kegiatan hari ini di YouTube-nya Mujisantosa Training and Consulting. Atau juga bisa menyaksikan bagaimana Cak Mustafa membahas PBJ dari sudut pandang beliau di Mr. Musang PBJ Channel. Nah, silakan di-subscribe. Like, share, and comment untuk dunia PBJ kedepannya menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.